Welcome back to my YouTube channel. Sorry udah lama banget gak nge-post video. Hari ini ada hari spesial aku sama suami aku. Hari ini adalah tanggal 18 Agustus, hari anniversary aku pernikahan yang kedua tahun. Jadi aku pengen kasih surprise ke suami aku untuk kasih apa namanya, bikin romantic dinner at home. Aku mau bikin makanan western food gitu, kayak Sunday roast dinner. Itu makanan khas dari England. Aku udah suruh suamiku, kan lagi libur kerja, jadi aku suruh dia keluar rumah, ke rumah temennya selama 3 jam, kasih aku waktu untuk masak. Dia tahu aku mau masak buat anniversary kita, jadi aku suruh dia keluar. Nah di sini aku udah siapin semuanya, bahan-bahan untuk yang aku masak. Jadi kemungkinan take 3 jam untuk masak semuanya, dan aku mau prepare semuanya. Oke, di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya aku gak sebutin ya resepnya seperti apa, aku cuma persiapannya aja, pengaku yang sudah aku siapin. Mari kita lihat bahan-bahannya apa aja. So guys, di sini bahan-bahan yang akan aku masak, di sini ada dari beef, ya roast beef yang mau aku masak, daging sapi yang sudah aku balurin bumbu-bumbu rahasia. Di sini ada kentang, ada stok sapi, kayak kaldu sapi. Ini ada wine buat nanti bikin gravy-nya. Di sini share-share untuk manggangnya nanti. Dan oke, kita mulai ya. Aku masak dulu, nanti hasilnya seperti apa kita lihat. Oke. Ini sapinya mau aku bakar sebentar. Caranya angkat. Preheat ovennya, tinggal masukin. Kita oven selama 1 jam. Nah ini kentang aku oven selama 35 menit. Kentangnya sekarang panjang aja deh, satu daunnya ini dulu aja. Oke, ini aku oven selama 1 jam 15 menit, nanti baru kita angkat ya. Tapi setengah perjalanan aku masukin potatonya, karena potatonya itu cuma 35 menit. Oke, sembari kita menunggu ini, aku mau hias dekor table meja makannya. Mari kita lihat ya. Aku hias mejanya buat kita makan malam nanti. Ini kado buat suami saya. Jadi saya mau hias. Dikasih sama temen aku waktu aku ulang tahun tanggal 15 Agustus ulang tahunku, dikasih bunga sama sahabatku. Dan ini kartu pernikahan ya, kartu apa, anniversary, dikasih sama mertuaku. Nah, sekarang aku mau gelar ini taplak kertas, jadi sekali pakai buang. Oh.
bikin ini, Kak, pakai kertas gini warna merah. Terus ini yang gambar lope-lope gitu. Tuh. Aku guntingin tajam banget gue. Banyak lilin. Aku mau taruh di sini. Ini meja yang ini seperti ini. Aku udah lihat, nanti kan makan malamnya, jadi udah agak gelap, jadi bagus kalau dipakai lilin. Nah sekarang aku mau hias lantainya, tapi kado mau aku taruh dulu di sini. Kado ini mau aku taruh di mana ya? Kado aku ini apa dari Darren? Ini dari Darren, kartu pernikahan juga, kartu ucapan anniversary. Oke, sekarang aku mau hias lantainya. Lantai apa? TV. Aku mau bikin video karena aku udah bikin video tentang video pernikahan kita, tentang memori kita. Aku mau masukin ke laptop dulu. Abis itu kita videoin. So, this is my cinema room. Aku udah tulis lilin, tulisannya love. Nanti aku nyalain. Di sini aku udah bikin video tentang kata-kata begitu. Jadi nanti pas Darren datang dan duduk di sini. Dan the kids harus tunggu di kamar. Okay, ini udah aku siapin ya. Sekarang aku mau hias pintu masuknya di sebelah sana. Here you go. Ini tablenya sudah aku dekorasi seperti ini. Nanti kalau udah malam tinggal aku nyalakan lilinnya semuanya. Ya, ini kado dari aku buat Darren. Dan itu kartu ucapan dari Darren juga. And then that's it. Look at. Tapi gelap ya. Itu aku udah kasih lilin-lilin juga tuh, lihat kan. Tuh nanti kalau malam tuh bagus banget. Lilin semuanya kanan kiri. Tuh. Yang mengarahkan dia ke ruang TV. Karena di ruang TV nanti kan aku playin lagu video pernikahan kita gitu. Tari lilin seperti ini. Dan di sini aku udah tulis love. Gitu. Okay. Nah, sekarang aku mau fokus bikin makanannya dulu. Sekarang aku lagi manggang dagingnya, bentar lagi kelar. Sorry dapur saya berantakan. Karena jam 7 Darren sudah harus pulang ke rumah. Dan ini tuh daging sapinya, roast beefnya sama potatonya, kentangnya. Oke, sekarang aku mau bikin saladnya. Oke. Nah, geng, sapi, daging sapi, roast beefnya sudah jadi sama kentangnya. Kita angkat dulu. Oh, panas sekali.
Kentangnya dulu. Tapi kentangnya kita masukin 15 menit ya. Kita buka aluminium foilnya seperti ini. Oke. Terus kita bakar lagi, kita grill lagi selama 15 menit. Oke, sekarang ini sama-sama 15 menit ya. Tunggu 15 menit. 15 menit baru kita angkat dua-duanya. Oke, guys, ini daging sapinya udah matang ya. Kita keluarin. Kalau potato, panas, Cuk. Kalau potatonya bakangan. Terus ini aku masukin 4 menit. I think Charmex need to use light. Aku mau nyalain dulu one by one. Nah, ini tuh apa sih? Oke, dia dua. So ini mejanya sudah aku hias ya dengan candle-candle. Ini makanannya beef, potato, tuh ada shrimp, ada salad, ada gravy. Tuh this is for my husband. Ini kado buat dia. And this is dari Darren buat aku kartunya. Dan ini video udah aku siapin di situ nanti. Dan ini lantainya sudah aku hias lihat sisi rumah. She's Max. Ini ya. Max. Can you be quiet please? Max. Nah, ini. Ini kita hiasannya. Aduh, anakku merusak pemandangan aja dah. Jadi nanti Max aku suruh ngumpet dulu di kamar. Jadi biar emak bapaknya bisa romantisan dulu ya. Nah ini tulisannya love. Thank you.
No,
kelihatan? Oma, jadi baik. Dan mau apa present is? Pak. So bright when that camera. Is it all going on Instagram after? Is it? Oh my god.